Oke, okay, halo saudara-saudara, rapor jumpa di channel Perkara Donyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini ya, oke. Gak kerasa ya cuy, tiba juga di hari Rabu yang berarti hari ini adalah hari terakhir untuk Team of the Season atau TOTS minggu pertama. Dan besok alias hari Kamis akan berganti atau akan bertambah ke TOTS minggu kedua, yaitu Bundesliga atau Liga Jerman cuy, yang sudah diumumkan secara resmi oleh FC Mobile yang ada di Twitter beserta bocoran pemainnya coy. Dan wah, di luar prediksi ya, di luar prediksi ternyata ini yang OVR tinggi itu pemain muda banget cuy, pemain muda yang pasti dari Bayer Leverkusen. Oke, daripada menunggu terlalu lama, langsung saja di sini kita menuju ke in gamenya saja cuy. Oke, bro, di sini kita sudah masuk di in game FC Mobile. Langsung saja kita login terlebih dahulu, dapat 600 gem, lumayan. Oke. Sebelum kita beranjak mengenai next update untuk event Team of the Season alias TOTS minggu kedua, untuk teman-teman yang mau top up langsung gaskan aja ke Kiano Store. Dan ini dia untuk price list terbarunya. Untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya. Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready, langsung gaskan juga ke Kiano Store cuy. Nanti link grup WhatsAppnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Dan juga cuy, jangan lupa subscribe channel kedua saya FC Mobile Free to Play. Di sana saya akan berbagi seputar tips-tips menarik seputar free to play pastinya, dari rekomendasi pemain, gacha, dan tips and trick cuy. Tips and trick ya. Oke. Langsung saja cuy. Kita klaim dulu yang ada di pasar ini apa ini. Astaga, nggak laku-laku ini, mah tahu sama halan saya, Bang. Tolong dibeli ya ini ya. Tolong dibeli coy. Saya mau ganti Vieira cuy. Saya mau ganti Vieira. Oke, ini kulit juga malah naik lagi cuy, heran ya. Kulit kok malah naik lagi cuy. Oke. Langsung saja ya cuy, di sini kita akan cek ya untuk Bundesliga. Untuk Team of the Season sorry cuy. Di sini untuk yang belum jalan ini kayak saya ini kan belum jalanin cuy. Ini saya saranin dijalanin ya biar bisa ngeklaim yang ada di sini. Soalnya ini besok reset cuy. Besok akan disegarkan. Siapa tahu bisa bisa klaim Mascherano, besok bisa klaim lagi. Nah, seperti itu cuy. Seperti itu ya, lumayan sekali coy. Jadi nanti langsung ngamuk aja. Saya mungkin nanti langsung ngamuk aja cuy. Saya mungkin langsung ngamuk aja ya. Nah, kalau yang ini nggak efek cuy. Nah, mungkin yang di bagian Premier League ini, untuk teman-teman yang belum selesai kayak saya ini kan belum selesai, selesainya ini nanti cuy, bisa klaim Mascherano. Nah, lumayan ya. Ini ternyata bisa klaim banyak cuy, bisa klaim atasnya juga asalkan kebuka, asalkan cukup untuk poinnya cuy. Asalkan cukup untuk poinnya bisa klaim semuanya cuy. Mantap sekali ya. Jadi kayaknya ini nambah lagi cuy. Kan sekarang Premier League, next akan nambah Bundesliga dan itu sudah pasti coy. Dan ini dia cuy. Resmi ya ini ya. Pemain-pemain dari Bundesliga Jerman, ada Florian Wirtz, Grimaldo, OVR-nya 98 cuy. Zara Harry Kane, OVR 97. Frimpong, OVR 97. Granit Xhaka, OVR 97. Kobel, 96. Gurais, OVR 96. Jonathan Tah, 96. Terus ada Jamal Musiala, OVR 96. Ada Malen, Sancho nggak ada cuy. OVR 96, terus ada Boniface, OVR 95. Openda, 95. Scottenberg 95, ada Lores Sané 95, yang tadi ada Simon 94 cuy. Posisinya LW ya si Simon ya, beda sih ini sih. Tapi ini kok nggak ada si Jadon Sancho sih cuy. Ini soalnya mana Tottenham Hotspur ini naik ya, naik ke final, dan next nggak tahu lawan siapa sih ini cuy, antara Munchen sama Madrid. Nah, entah yang mana yang menang besok cuy. Oke, dan ini ya, ini sudah resmi ya, ini sudah resmi, nggak mungkin berganti cuy. Dan di konsol itu ada Cristiano Ronaldo di community cuy.
di TOTS Community. Apakah besok akan keluar juga seorang Cristiano Ronaldo ini, cuy? Masih misteri ya, masih misteri. Semoga aja beneran keluar, cuy. Semoga aja beneran keluar. Kalau Ronaldo keluar sih pasti STST naik turun ya. Pasti striker-striker turun pada ngejar Cristiano Ronaldo karena ini belum sih, cuy. Ada UTOTS ya, tapi siapa tahu dia nggak masuk UTOTS, jadi kita berharap yang TOTS ini dia sudah keluar, itu sudah bagus banget, oke? Dan juga, cuy, ini jangan lupa ya, ini sudah pernah saya omongkan kemarin, ini sudah resmi juga adanya pemain icon dari minggu kedua, ada ST99, ada CM98, terus ada centerback 97, dan ini sudah ada prediksinya juga, cuy. Dari mana saya lupa kemarin, cuy. Ini ada Miroslav Klose 99, Jonas Balak 98 dan Kohler 97. Tetapi ini masih ada pergantian, cuy, antara CM sama center back. Kita untuk ST kayaknya aman-aman aja ya. Aman-aman aja, tapi kalau benar-benar enggak aman ya bisa diganti juga untuk kepalanya, cuy. Oke. Okay. Saya ngomong apa sama orang ngelantur sih? Jadi ini, cuy, ya, untuk icon mantep banget ya, cuy. Oke, selanjutnya, cuy, udah nggak ada ya, udah nggak ada. Ini cuma ada prediksi TOTS community ya. Ini tapi masih belum benar-benar fix, cuy. Belum benar-benar fix. Yang ini itu yang ada di konsol, cuy. Ini yang ada di konsol alias komputer alias WhatsApp. Oke, kayaknya cuma itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Selagi ini waktunya masih panjang, kita akan cobain exchange terlebih dahulu, cuy. Kita akan cobain exchange terlebih dahulu mencari pemain-pemain over tinggi, cuy. Ini enggak ada. Ya ampun, masa cuma gacha yang ini toh, cuy? Masa gacha wajib sih ya? Ini gacha wajib sih, cuy. Oke, Banzana kita korbankan ya. Oke. Ini dia, cuy, hadiah pertukaran pemain TOTS 3 kali. Let's go, ini dia, cuy. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Keluar Prancis, saya mohon Prancis. CM. Astaga. Kenapa gak keluar CM, cuy? Tolonglah, ini akun utama saya. Kenapa gak pernah, cuy? Pusing sekali ya kepala saya. Ya ampun, kenapa nggak dikasih CM itu ya? Akun kedua aja oke terus loh, cuy. Akun kedua oke terus ya. Akun ini memang tolol ya. Maksudnya ya, error, cuy. Ya Allah, nggak pernah hoki ya. Bikin pusing kepala aku tenang ini, cuy. Oke, ini malah apa ini? Oke, Kadioglu. Ya ampun, apa ada yang bisa digacha juga ini, cuy? Kita lihat ya. Nah, ini bisa digacha pakai FC Point, cuy. Let's go, bundle harian TOTS. Yang ini, cuy. Tuh. Ya Allah, kok LM toh, coy, udah Prancis dua kali lho, padahal lho susah banget sih ini akun utama ya. Pusing banget nih pakai akun utama, cuy. Padahal akun kedua gampang banget lho, aneh ya. Akun kedua asli juga gampang, jangan dapetin pemain-pemain over tinggi gampang, tapi di akun utama ini suram banget sih memang, cuy. Oke, kayak mungkin itu aja, cuy. Jangan lupa pada video kali ini silahkan klik tombol share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya, cuy. Oke, salam perkoro dunia, cuy.